Saya Syamsuddin Masri bersama Anda dalam saluran 8 pagi. Pemirsa, Kementerian Perhubungan tengah merancang upaya untuk mengintegrasikan moda transportasi umum di wilayah ibu kota menuju Bandara Soekarno-Hatta. Pasalnya, integrasi moda transportasi umum tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, namun juga mampu menekan biaya perjalanan. Pemerintah tengah memetakan sejumlah moda transportasi umum di wilayah Jakarta, seperti Damri dan kereta api bandara, untuk terintegrasi secara langsung menuju Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, serta arah sebaliknya. Dalam konferensi pers yang digelar seusai melakukan tinjauan sarana dan prasarana perkereta apian bandara di stasiun BNI City Jakarta, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, keberadaan moda transportasi yang terintegrasi akan meningkatkan kapasitas, jangkauan lebih luas, bahkan tarif yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, berbagai kemudahan juga tengah dirancang, utamanya dalam memindahkan barang bawaan dari satu moda ke moda transportasi lain, salah satunya dengan melakukan check-in di stasiun kereta, sehingga di bandara para penumpang bisa langsung menuju ruang tunggu. Begitupun layanan dan kemudahan saat penumpang meninggalkan bandara. Dan sebaliknya juga pada saat dari bandara balik ke Jakarta, mereka tidak perlu membawa barangnya dia ke satu konter, barangnya akan dikumpulkan ke dalam suatu tempat yang tidak diangkut sendiri. Nah, kemudahan-kemudahan ini kita akan lakukan, tapi tidak terbatas di situ, kita juga berdiskusi tentang bagaimana angkutan-angkutan yang ada di Jakarta ini lebih efisien. Lebih lanjut, Budi menjelaskan Kementerian Perhubungan telah menerima masukan dari sejumlah pihak terkait integrasi moda transportasi umum menuju bandara dan sebaliknya, di mana Transjakarta nantinya akan diuji coba masuk ke wilayah bandara pada jam-jam tertentu. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi karyawan bandara maupun pelaku perjalanan. Gubernur Bali Iwayan Koster meminta masyarakat untuk melaporkan wisatawan yang melanggar aturan pemerintah maupun adat ke pihak yang berwenang. Penegakan hukum diterapkan secara tegas tanpa khawatir akan adanya penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Bali. Pulau Dewata menjadi destinasi pelancong dari berbagai negara untuk berwisata. Sebagai daerah dengan iklim tropis, Bali menjadi tujuan turis yang ingin menikmati suasana alam. Tidak hanya itu, keramahan masyarakat serta keunikan budaya dan adat istiadat Pulau Seribu Pura ini telah menjadi daya tarik yang tersohor sampai ke seluruh negeri. Namun selepas masa pandemi COVID-19, sejumlah wisatawan mancanegara berulah di tanah para dewa ini. Mulai dari cara berkendara dan berlalu lintas yang tidak tertib, melanggar aturan visa dan waktu tinggal, transaksi menggunakan kripto sebagai alat pembayaran yang tidak resmi, hingga berperilaku tidak sopan saat berkunjung ke tempat suci masyarakat Bali. Aksi-aksi turis tersebut semakin membuat geram masyarakat dari Pemprov Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan tidak pandang bulu dalam menindak para turis nakal tersebut. Hal ini diungkapkan Koster dalam konferensi pers di Denpasar Bali baru-baru ini. Setiap perilaku wisata mancanegara yang melanggar ketentuan sepanjang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus ditindak tegas dengan proses hukum, bahkan proses hukum pidana. Dalam kegiatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindak turis yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan kripto, baik di hotel, restoran maupun destinasi lainnya. Para wisatawan di Bali diimbau tidak menggunakan tempat penukaran valuta asing atau money changer resmi yang berizin Bank Indonesia. Itu, dan kita sediakan ada 138 kupon atau money changer di seluruh Bali. Ada 500-an cabang di Bali yang punya izin dari Bank Indonesia. Jadi kita juga ingin agar mereka juga bisa menukarkan uang rupiah dengan aman dengan menggunakan kupon-kupon yang berizin. Dan uang rupiah kita terus siapkan di situ. Melengkapi imbauan tersebut juga diingatkan sanksi pidana bagi penggunaan kripto atau mata uang selain rupiah dan alat-alat pembayaran lain dalam transaksi pembayaran, yaitu kurungan 1 tahun penjara atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Adanya ketentuan ini diyakini tidak akan membawa pengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan asing yang terus bertambah seiring menipisnya kasus COVID-19.